بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Mulaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan kali ini kita akan mengabarkan satu berita yang tentu saja akan membuat oten-oten ini agak menangis di akhir musim ya, bukan agak menangis, jadi menangis memang ya, bukan agak lagi. Dan tentu saja ini adalah kabar yang sangat mengerikan kalau didengar oleh Mbah Udin di Amerika sana ya. Jadi Mbah Udin ini jangan nonton. Jadi kalau Mbah Udin lagi nonton, tolong ditutup ya, jangan gitu. Nanti Mbah Udin jadi menggeliat-geliat yang ada di dalam dirinya ya, rohnya itu menggeliat-geliat, kejang-kejang, guling-guling nanti anda ya. Jadi Anda bisa nggak tahan, mending ada stop ya. Jadi di sini kita ingin memberitahukan, masya Allah, ada sebuah kampung, ya, ada sebuah desa yang bernama Desa Gantang di Dusun Banyu Urip, di lereng Gunung Merbabu, ya, yang itu sudah menjadi kampung mualaf sekarang. Jadi, kenapa bisa jadi kampung mualaf? Ya, karena sebelumnya mereka bukan Islam sebelumnya kampung ini 50-50 antara Islam dan Kristen. Ya, di sini totalnya ada seratusan lebih kakak yang dulunya 50 persennya Islam, 50 nya Kristen, dan alhamdulillah sekarang Kristennya tinggal 14 kakak. Jadi bisa dibilang tinggal kurang lebih 14 persen yang masih beragama Kristen, sisanya 30-an lebih ya, 36 persen lebih itu sudah menjadi mualaf. Mereka sudah kembali ke fitranya yang suci, kembali ke agamanya yang benar. Ya, jadi ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya, kita lihat bahwa memang kalau orang ya sudah mencari kebenaran, bukan mencari kebahagiaan saja, bukan mencari duniawi saja, maka ujung-ujungnya orang pasti akan kembali ke Islam. Ya, jadi ini satu kabar luar biasa, di mana ya orang-orang ini nggak ucuk-ucuk begitu saja menjadi Islam tentunya. Ya, tentu saja ada yang berdakwah, ada yang mensiarkan tentang Islam di dusun tersebut. Ya, jadi kita ucapkan apresiasi buat Pak Wandi beserta timnya ya. Jadi Pak Wandi beserta timnya yang sudah bersusah payah, ya sudah mewakafkan hidupnya untuk mensiarkan agama Islam di dusun Banyu Urip ini, ya, di bawah lereng Gunung Merbabu. Jadi Pak Wandi ini beserta tim mendirikan ya, mendirikan TPQ, TPQ Baitul Makmun TPQ Baitul Madis Ma ya, TPQ Baitul Madis Ma pada tahun 2005 ya, TPQ itu adalah Taman Pendidikan Quran kenapa didirikan Taman Pendidikan Quran karena rupanya ya kalau zaman dulu di bawah tahun 2005 sebelum TPQ ini berdiri banyak anak-anak muslim ya, banyak anak-anak kecil kita anak-anak kecil muslim itu kalau hari Minggu atau hari, hari Ahad, ya hari Ahad itu diajak, diajak sama orang-orang Kristen untuk bermain-main, bernyanyi ya, seperti mengikuti sekolah minggu lah. Jadi mereka diajak untuk bermain-main sekolah minggu dan juga nanti dikasih hadiah bagi orang tuanya ya nggak masalah gitu kan, anaknya dibawa nyanyi-nyanyi, dibawa bermain. Jadi mereka pikir ya bagus lah. Jadi hari Minggu orang tuanya bisa santai, anaknya ada yang jagain. Ya jadi pikiran orang tuanya seperti itu, ya udahlah nggak apa-apa anaknya mau bermain dikasih aja. Toh yang jagain, yang ngurusin ini tetangga sendiri, ya karena kan desa ini atau dusun ini setengah-setengahnya Kristen dan Islam. Jadi anaknya kalau diajak pun sama tetangganya, ya udahlah kan udah kenal, ya terus juga selama ini adab ayam gitu kan, anaknya dari hari apa? Dari minggu pagi diajak main-main. Nanti waktu pulang malah dikasih hadiah. Jadi biasanya anaknya nanti kalau pulang itu udah bawa hadiah gitu kan, bawa makanan, bawa permen gitu. Diberikan hadiah. Jadi bagi orang tuanya gitu, gak apa -apa ya udah gitu, nggak masalah. Mereka nggak sadar bahwa anak-anaknya ini sedang dicekokin. Ya. Anak-anaknya ini sedang eh, dikristenisasikan pelan-pelan ya dengan cara pelan-pelan karena paling gampang ya lewat anak-anak jadi anak-anaknya diajarkan seperti itu diajarkan tentang kekristenan dari kecil oleh tim misionaris juga ya ini jatuhnya jadi penginjil misionaris juga orang-orang yang melakukan hal tersebut ya. jadi pelan-pelan mereka lakukan itu dan ternyata ya ada juga yang lengket ya ada juga yang murtad dari Islam sehingga ini cukup meresahkan, ya cukup meresahkan kalau tidak dibentengi bahaya juga gitu karena anak-anak itu kan polos-polos saja -polos jadi ya, ajak nyanyi ya senang gitu kan Ny nyanyi-nyanyi-nyanyi main-main game gitu kan, ya tapi dia nggak sadar Akidahnya ini bisa rusak gitu dan alhamdulillah sebagai solusi sebagai jawaban dari hal tersebut berdirilah TPQ ya Baitul Maqdis di sana yang berhasil membentengi umat muslim di sana jadi anak-anaknya yang sebelumnya ikut kegiatan sekolah minggu bermain-main itu berubah menjadi belajar Quran ya. jadi belajar Quran dari kecil dan Alhamdulillah dari hal seperti ini ya, iman dan akidah orang-orang di sana makin kuat, anak-anaknya makin kuat dan malah banyak orang-orang Kristen yang jadi ikut belajar lah. Banyak orang Kristen yang belajar dan dari TPQ sini sudah berhasil memualafkan seratusan lebih orang eh dua ratusan orang salah ya ada dua ratusan lebih orang yang sudah ya menjadi mualaf dari TPQ ini itu yang membuat jumlah oten yang sebelumnya 50% persen, turun drastis hanya tersisa 14%. jadi terjadi mualaf masalah ini baru mualaf masal. kalau si jong itu kan nggak klaim ngeklaim ya asal ngeklaim nggak ada bukti orang lagi mandi sungai juga disebut sebagai orang yang murtad lah jadi ini beda kualitasnya jadi di sini ada 200-an orang lebih memutuskan mualaf dan kalau nggak percaya ya kamu survei sendiri ya bagi Paul Jang yang nggak bisa terima dengan kenyataan ini bagi Saipudin yang juga nggak bisa menerima silakan anda datang sendiri ke desa Gantang dusun Banyu Urip ya dusun Banyu Urip di lereng Gunung Merbabu, nah, ini alamatnya lengkap ya, satu dusun untuk kamu cek semua. Apa benar dulunya mereka setengah-setengah oten, sekarang sudah menjadi Muslim ya, hampir semua. Tinggal 14 KK yang masih oten dan pelan-pelan ini akan diajarkan juga agar kembali ke fitranya. Oke, bagaimana kondisi dari dusun Banyu Urip itu? Kita saksikan video berikut ini. Dan sore hari ini kami semua berada di lereng Merapi Merbabu, tepatnya di daerah Desa Sawangan. Apa yang kami lakukan? Kami dari Yayasan Mubasiron, Sinergi Nusantara bersama ngaji cerdas. Hari ini kami sedang eh, melakukan sebuah kegiatan di sebuah TP, TPA, yaitu TPA Baitul Makmur, kami membagikan 80 al-Quran. Dan insya Allah, dari wakaf-wakaf Bapak Ibu Saudara yang telah berpartisipasi, akan ikut membentengi anak-anak di tempat ini, dari usaha-usaha pemurtatan dan insya Allah pula semua yang telah jeri lelah yang Bapak Ibu lakukan dalam pengadaan membantu kami mendukung pengadaan Al-Quran ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlipat kali ganda. Jika sahabat ngaji cerdas hari ini ikut berpartisipasi untuk mendukung program kami pengadaan Al-Quran, silahkan bisa menghubungi kami di nomor rekening yang sudah tertera dan kami pastikan kami semuanya akan terus untuk Indonesia mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Takbir, Allahu Akbar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, innalhamdulillah Nahmadu wa nastainu wa nastaghfiru Wa na'udu billahi min syururi Anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdillah fahuwal muhtad Wa mayyutil falantajidalahu Waliya murshida, ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Aladhi la nabiyya wa la badah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'duh Teman-teman yang rahmat Allah, Sahabat Ngaji Cerdas dan juga Hidayatullah TV yang dirahmati Allah rahmani wa Pada malam hari ini kita berkunjung di sebuah lokasi yang mungkin bisa disebut sebagai kampung mualaf. Karena menurut informasi ada 200-an mualaf yang dari beberapa tahun yang lalu hari demi hari, bulan demi bulan sudah mencapai 200 uh, kepala, 200 orang yang masuk Islam. Bahkan di satu kampung yang tadinya 50 persennya Nasrani Sekarang menjadi eh, mungkin 80-an persen Muslim Sehingga hanya tinggal 20% atau sekitar 14-an kakak Dan Alhamdulillah di Dusun, Gant, eh, di Dusun Banyumari di, Kecam, di Desa Gantang, Sawangan Magelang ini Alhamdulillah dakwah Islam sudah mulai sangat masif dan juga sangat eh, makmur meriah Dan Alhamdulillah kita perkenalkan di depan kita ini ada beberapa bapak-bapak, uh, mbak-mbak ya yang alhamdulillah berkontribusi bahu membahu kemudian membangun uh, desa ini menjadi desa mu'alaf yang tadi kami sampaikan bahwa 200 orang bahkan mungkin lebih ya yang terdata itu 200 orang alhamdulillah sudah masuk dalam Islam dan cahaya Islam masuk ke dalam desa ini dan untuk itu langsung saja kita perkenalkan di sini ada Pak Wandi selaku salah satu promotor salah satu kreator, uh, salah satu inisiator dakwah di Desa Gantang ini dan juga ada putrinya. Sebenarnya kembar ini ya, kita tampilkan ada Mbak Ani, ada Mbak Ana. Nah, ini Mbak Ana yang Mbak Aninya sedang sakit ya. Kita doakan semoga segera sembuh dan bisa kembali berkarya uh, dan juga berkontribusi dalam dakwah ini. Dan juga di sini ada Bapak Saryanto yang beliau alhamdulillah salah satu mualaf awal-awal ya Pak ya, di desa 2005. 2005 di desa di dusun Banyu Mili Banyu Urip Banyu Urip ya. dan juga ada Pak Medi Bansi. selaku koordinator lapangan, lapangan. koordinator lapangan ya, dari dari panitia mualaf ini dari Panit, dari Baitul TPQ Baitul Makmur ya. dan The one and only salah satu yang fenomenal di channel-channel eh, Islam Mualaf ya itu adalah Pak Yu ya. Pak Yu ini seperti kita ketahui hmm. 4 bulan yang lalu baru saja masuk Islam dan alhamdulillah dengan dakwah beliau sudah beberapa orang yang kembali kepada Islam dan alhamdulillah kita memulai dakwah bersama ini bersama dengan teman-teman di Mu'alaf Center Yogyakarta, teman-teman dari Suara Hidayatullah, dari teman-teman Mubasyiran Sinergi Nusantara, dan juga Ngaji Cerdas, kita akan sedikit mengulik bagaimana kampung ini kok bisa dari yang tadinya mayoritas Kristen, mayoritas Katolik, mayoritas Nasrani, kemudian menjadi kampung yang bersinar dengan cahaya Islam langsung saja kita pengen kenal ya ini kita kenalkan nanti satu-satu masing-masing akan menceritakan pengalaman kisahnya salah satu kesaksian hidupnya adalah beliau dari beliau pak Saryanto yang kemudian menjadi mu'alaf di tahun 2005 dan juga mungkin nanti dimulai dari Pak Wandi yang merintis dakwah bersama Pak Lurah ya. Iya. Dan alhamdulillah sebagai pemangku jabatan di sini kemudian mempunyai legitimasi untuk kemudian membawa warganya pada cahaya Islam. Monggo Pak Wandi kepada Pak Wandi kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. So, perkenalkanlah kami Wandi uh, atas nama TPG Baitul Makmur yang dulunya ini TPG berdiri sejak 2005. Alhamdulillah kami mendirikan TPq bersama Bapak Kardinal yang dulunya pengasuh atau pendiri Atau panitia mu'alaf ini, panitia mu'alaf daerah Gantang Alhamdulillah sekarang beliau menjadi kepala desa Terus mereka palurah membebankan atau mewakilkan ini kepada anak-anak kami Terutama ibu-ibu yang sama beliau Pak Lurah diberi nama Sri Kandi Alhamdulillah nama Sri Kandi itu sendiri bagi kami saya anggap ringan ternyata setelah menjalaninya ternyata beliau anak-anak kami merasa itu nama itu terlalu berat karena diberi amanah sama Pak Lurah untuk melanjutkan itu melanjutkan apa masalah menjadi panitia mualaf menjadi pengurus TPG Baitul Mamur dan juga bagaimana caranya anak-anak ini bisa belajar di kegiatan Muslim kita karena dulunya anak-anak Muslim diajak ke gereja yang dulunya di Banyurip pernah anak-anak Muslim kita diajak tiap hari ahad diajak bermain bersama ternyata setelah berjalan beberapa hari atau beberapa minggu ini anak-anak bisa menjalankan ritualnya beliau, ritualnya dari Nasrani mereka. Mohon maaf, Pak. itu apakah atas pengetahuan orang tuanya atau enggak itu? Kalau orang tuanya katanya cuma diajak bermain, terus nanti pulang diberi hadiah, diberi permen itu. Ternyata setelah setelah beberapa minggu yang dijalankan, mereka ternyata bisa itu bisa menjalankan seperti kegiatan ibadahnya. Berarti artinya itu di luar kontrol orang tua ya. Iya, di luar iya, kontrol iya. Orang tua. Dan itu berjalan sudah berapa bulan seperti itu? Sampai tahunan Ustaz. Ya. Kalau kami sebagai paguyuban takmir masjid atau paguyuban uh. pengurus TPG sekitar ini merasa merasa apa ya? Merasa bertanggung jawab atau harus harus bertanggung jawab itu supaya anak-anak kita bisa berjalan di agamanya kita sendiri-sendiri. Bisa menjalankan, bisa belajar di TPG. Karena eh, dosen Banyurep sendiri yang dulunya hampir 100 KK, 50 persen Nasrani, 50 persen Muslim, alhamdulillah sekarang tinggal 14 KK. Alhamdulillah setelah itu, setelah ada kegiatan kita mendirikan TPG. Alhamdulillah. Jadi ini TPG ini sangat uh, sangat signifikan ya artinya dari tadinya 50% sekarang tinggal beberapa gelintir kakak saja ya yeah. yang tadi Pak Wandi sampaikan. Kemudian lanjut Pak ke kemudian uh, proses uh, tadi kemudian diamanahkan uh, apa namanya? Setanah wakaf. Yeah. Kemudian apa yang kemudian Pak Wandi lakukan sehingga kok akhirnya sampai sekarang ini menjadi 200-an itu seperti apa prosesnya? Apa namanya? menjendengan menyebarluaskan atau Memang itu datang dari masing-masing individu atau memang ya. ada dakwah sehingga kok oh, semakin sedikit semakin sedikit akhirnya mereka ikut Islam itu atau seperti apa cahaya Islam itu bisa masuk. Itu kalau kita kita ini menjalani sebenarnya melewati perjalanan yang sangat panjang Ustaz. Ini masalah apa? Ada syahadat dulunya 33 ini kita ada suatu musyawarah ya, uh, musyawarah kalau kita bisa masuk muslim kita paling enggak bisa membawa satu satu aja orang bisa masuk muslim juga. Terus kita sepakat kita bisa bersama-sama untuk menjalankan uh, apa bisa orang-orang nasrani bisa masuk. Jadi setiap pesertai kita ajak bisa apa bisa masukkan satu orang saja kita Masya harapan Allah Berarti <tuh> ya. memang ada ada misi ya di sini ya. Kemudian Pak Wandi meyakinkan, iya. menegaskan bahwa masing-masing e, individu yang ikut dalam gerakan di TPG ini kemudian untuk bisa membawa iya. satu orang mendapatkan satu, satu mengajak sapa. satu orang iya. untuk mendapatkan hidayah, ya? iya. artinya benar-benar real dakwah di lapangan gitu. Ya? Iya. Alhamdulillah. Kemudian gimana lagi pak, ada nggak cerita yang kita lain? pernah suka dukanya atau apa gitu? Kita pernah merasakan apa ya, baiknya atau dukanya yang sangat mendalam pas kita apa ada salah satu ketua mudika ketua mudika gereja masuk muslim terus orang tua nggak setuju ini kita harus berusaha bagaimana anak ini bisa masuk muslim bisa nikah terus bagaimana eh, beliau harapan kepengen apa kepengen ada acara pernikahan itu dibuat besar gitu aja terus kita berusaha semaksimal mungkin malah saya sendiri merasakan melebihi kalau kita menikahkan anak sendiri Ustaz. Sampai <laughs> sampai kita mengundang uh, 200 sepeda motor. 200 sepeda motor ini kita undang ngantar apa ngantar orang nikahan dari Nasrani ke Muslim karena ini tokoh dari ketua pemudi pemudi gereja ngantang, Lalu kita di sana harus nyumbang gitu. Masalah. Biar untuk mengangkat mereka pernikahan bisa berjalan lancar. Alhamdulillah itu dari depak Departemen Agama Menyusul ke dua Menyusul Kak ke ribu uang untuk untuk resepsi resepsi nanti gitu dua, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, katanya katanya dua yang seperti itu. Terus ini dari peserta itu sendiri yang masuk Muslim itu kan <tuh> sekarang bisa membawa 27, 27 masuk Muslim. Yang dari yeah. mudika tadi, yeah. yang dilaksanakan yeah. pernikahan secara yeah. kolektif, tadi panitianya, yeah. masya Allah, dua puluh tujuh. Allah, dari satu orang, yeah. Membawa dua puluh tujuh, mualaf, ya masya Allah, tabrakallah luar biasa ya. Jadi, dari satu orang bisa membawa dua tujuh, dua puluh tujuh kepala untuk bisa yeah. bersyahadat, itu dari beberapa kakak atau dari cuman satu kakak gitu, Pak. Enggak, itu cok, uh, khusus khusus dusun itu dusun jebulan seanjang bulan mereka ber nganu beberapa rumah saat nggak cuma satu keluarga ya? ya bukan. Oh, Namun beliau uh, sama seperti saya dimusuhi uh, tetangga yang masih apa yang masih tokoh-tokoh yang masih non-muslim. Mereka memusuhi sampai apa? Sampai ada sihir-barang juga masuk ya seperti itu. Sihir. Ya. Jadi bentuknya seperti apa tuh? Maksudnya efeknya dengan sihir itu gimana? Enggak kerasa. Kayak kesandet gitu. Iya. E, mereka jadi nggak apa? Enggak di rumah enggak kerasan gitu. Enggak apa harus harus keluar kalau keluar hati merasa lega. Oh, jadi merasa <tuh> pernah di rumah ya berarti ya. Terus sekarang kegiatan beliau ini apa? Beliau menjadi tukang kebun atau guru bantu. Guru bantu di SD Gandang Dua ini. Dan mereka sampai sekarang alhamdulillah masih berusaha untuk mencari atau mencari teman untuk bisa masuk Muslim paling enggak katanya beliau ingin menyelamatkan teman-teman kita yang dulunya seperti Mas Widodo dulunya. Masya Allah ya. Kemudian ada lagi nggak pak kisah perjuangan Pak Wandi ini kemudian me merekrut ya, me bukan merekrut ya, mengajak para aktivis dakwah ini kemudian untuk menyeberluaskan Islam sampai kemudian sampai di angka 200 ini tadi. Kalau kita sebenarnya setelah di apa sama Pak Lurah diamanai nama Serikan di Jagat ini eh, Serikan di Baitul Makmur sebenarnya bukan Serikan di Jagat karena mengurus TPK Baitul Makmur. Lalu e, kami mencari dari 12 dusen yang masuk TPG ini kami ambil dua orang dua orang atau tiga orang terus di sana kita beri tanggung jawab atau bersama-sama untuk mencari bagaimana caranya kita e, bisa mengajak teman yang non muslim masih ngambang ngambang kita ajak untuk bersama-sama. Namun enggak enggak begitu terang-terangan Ustaz. Bagaimana caranya kita bisa bertambah paling enggak ajakan kita untuk masuk anak-anak yang TPK dulu. Yang TPK kita bisa bertambah otomatis mualaf gitu. Mereka bisa orang tuanya ikut ya, orang gitu ya. Tanya, <tanya> <tanya> padahal <tanya> padahal anak-anak TPK ini Maksudnya, ada nggak yang orang -orangnya, uh, orang orangnya Katolik, masih ada. Zat. Oh gitu, tapi iya. anak-anaknya ini Ananya, awalnya Katolik atau awalnya, gimana? Awalnya Katolik, terus mereka minta sendiri, mereka bermain sama anak-anak kita yang masih Yang Muslim, Ustaz. terus mereka kepengen ikut. <laughs> <titik. laughs> ah. Tapi bukan karena diajak ini ya, iya. maksudnya diajak orang di istilah dalam jalan kutip, ditipu tadi ya, ditipu iya. katanya permainan, kemudian akhirnya bukan ya. Bukan, bukan. Zat. Kalau untuk kita, Muslim, insya Allah enggak ya, kita enggak, enggak melakukan cara-cara seperti itu ya, enggak. kita kita apa sebagaimana kita menjalankan atau apa itu yang kita jalankan walaupun berisiko tapi kita menjalankan apa adanya. Jadi bagi mereka ada yang kemarin sudah masuk dengan tuntun sehatat kemarin mereka hubungannya bermainnya sama orang-orang Muslim terus mereka karena lingkungan ya karena, karena lingkungan kemudian mereka ikut tertarik mereka ya. ikut Ramadhan kemarin ikut Uh, puasa satu, satu, bulan Masya. satu bulan full. Padahal belum ya. sadar. Belum. Mau belum Allah ya. Akbar. Terus Luar ikut biasa ikutan biasa. Ikut ikutan uh -huh. sholat, ikutan sholat. Bagaimana caranya membaca belum bisa. Tapi Alhamdulillah setelah saya tonton syahadat kemarin. Alhamdulillah sampai sekarang uh, subuh aktif Masya Allah. Aktif. Sampai sholat subuh pun aktif. Ya, aktif. Padahal di tempat yang sangat dingin teman-teman ya. Malah merasakan, beliau merasakan sampai sekarang belum apa ya, belum pernah lawang subuh karena belum pernah masangin gitu, Allah. malah alhamdulillah, ya. sehat terus. Gitu. Allah, Baru coba ini, ya. buat koreksi kita, buat evaluasi kita, teman-teman, buat muhasabah, bahwa ternyata di tempat yang jauh dari, dalam tanda kutip ya, peradaban kota di desa, dingin lagi bangun di waktu subuh itu sangat ya. berat tentunya kan. Ya. Tapi bagi orang yang sudah masuk iman di dalam hatinya, insya Allah menjadi ringan, masya Allah. Ya. Terima kasih, Pak Wandi, pokoknya kita nanti akan menggali lagi, kita akan coba kenalan juga dengan yang lain mungkin dengan Pak Saryanto dulu setelah itu nanti Pak Pak Medi ya Iyi. Pak Saryanto kita pengen kenal uh, mungkin micnya bisa dikasihkan Pak Saryanto Pak yang satunya juga ya, Alhamdulillah ya, ya Pak Saryanto mohon maaf kita mengganggu waktunya ini kita tadi Alhamdulillah sore kita habis kenalan dengan ada di TPG Baitul Makmur dan Alhamdulillah salah satu yang hadir adalah Pak Saryanto kemudian kita ingin mengajak Pak Saryanto itu bincang-bincang. Pak Saryanto mohon maaf, mungkin bisa perkenalkan dulu Pak Saryanto ini siapa dari mana, dulu pekerjaannya apa kok. Terus kemudian alasannya kok bisa masuk Islam kenapa Pak? Karena katanya Pak Saryanto ini awal-awal berarti salah satu yang mendapatkan istilahnya hidayah awal dan bisa mengajak yang lain. Unta merahnya panen, Pak. Pak Wandi juga, masya Allah. Pak Wandi ini kan bisa membawa banyak orang mas ke, eh, dalam is, hidayah Islam itu kan masya Allah dalam dalam keberuntungan yang luar biasa. Ye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Nami Kulo Saryanto uh, awal mula Kulo bapak Kulo saking dusun Gantang terus bapak Kulo nggak ada garwo wonten beriki banyumari terus iki kulo wonten banyurep kulo nggak wonten banyurep Awal mula kula uh, Mas muslim. muslim kula tasih alit niku kula biyene nggih anu pengin saged ngaji kados tiyang muslim ngoten terus brikiwane nggih wonten pondok terus kula diajak kali rencang kula ngaos terus kula dadah saged ngaos Uh, tumut sholat sholat nonton itu. waktu dasar nopo engkang mendasari bapak pengen masuk is, pengen belajar ngaji, pengen ikut gabung di pengajian, pengen Islam, pengen ke sholat itu nop nopo faktornya. Uh, kalau nek anggar mirang tiang ngawas niku kok aras rawsipun kepengen nonton. Hmm, tertarik ji. tertarik. anten ngerasakan adem tenang nopo bener yenen raose cekeco. kemudian langkah-langkah menapa ingkang dipun uh, jenengan jalan jalani. Nggih saniki masuk Islam nggih. Ya mugi-mugi idaipun halal uh, masuk Islam niku saged langgeng lan saged amin. Uh, tumki benjang. Amin, masya Allah Dulu ceritanya setelah itu setelah tertarik, kemudian wonten komunitasnya apa yang Pak Pak Saryanto ini lakukan? Kemudian tiba-tiba gabung nopo menahan untuk bisa masuk ke lingkungan Muslim itu lama nggak prosesnya? Kan biasanya kan malu-malu gitu. -malu, Buatan saya lama lah, tiba mau tiba-tiba atau bersyahadat dulu, dulu baru gabung. Dorong kali nganung Kaleh biung kula lah, Merikilah muslim, Terus, Jadi kula lagi, Wabunit dari yang Terus disurung-surung mah, Kaleh biung kula ni ku, do ngaji-ngaji, Do sholat-sholat, Terus, Ni ku kebiasaan kula, Terus aniki datas muslim, Terus kemudian yang dilakukan adalah mendatangi, eh, Proses ikut ngaji itu posisinya ada, jadi belum syahadat? Bisa, Bisa, belum sadar sih. Sudah ikut sholat pun juga belum sadar waktu itu. Belum. Masya Allah. Oh masih anak-anak. Ketika. Anak -anak, gitu. Oh je. Terus berjadatnya tahun berapa? Ketika usia berapa? 2005. 2005 usia? usia. Ketika itu? Ya dua bulan ya. Dua puluh hari berarti cukup panjang ya, dari mulai ikut sholat, ikut ngaji sampai berjadat tuh panjang. Masuk berapa tahun kira-kira, Pak? Ya lebih ya. ya, ya, hampir Masya jadi jadi memang lingkungan itu sangat menentukan teman ya. Almaru ma'aman ahabba. Jadi manusia itu bersama yang dia cintai. Jadi kalau lingkungannya baik, Insya Allah ikut baik berarti luar biasa. Berarti kemudian apa yang dilakukan Bapak kemudian sampai hari ini bisa ikut ke kafilahnya para pendakwah ini Pak Wandi, Mbak Ana, Mbak Ani, Pak Medi dan lain semuanya ini. Terus tugasnya Pak uh, Saryanto ini apa, apa sekarang ini? Kalau kegiatannya? Petani, Pak. Petani. 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 apa, Pak? Petani. Gini, nanam cabe, nanam tomat, Sekarang ini. Ya? Punya lahan sendiri berarti? Gini. Insya Allah Artinya, artinya. Uh, walaupun sederhana hidupnya itu bisa menikmati ya pak hidup Jajan, secara islami ya apalagi punya teman-teman pendukung seperti Pak Wandi dan okay. Pak Medi ini ya. Terus apa yang ingin Pak Pak uh, Saryanto sampaikan kepada teman-teman sahabatnya Cijerdas maupun sahabat Hidayatullah TV, uh, apa yang kemudian Pak uh, Pak Saryanto ini uh, rasakan sampai detik ini dan ingin dibagikan kepada pemirsa? Gini, okay, ini niku mungkin uh, mugi anak-anak kula nggih eh uh, pun sekolah nggih dipun paringi lancar amin ya uh, Allah pun paringi sukses bijang amin ya Allah jadi ini inginnya pokoknya anaknya meneruskan jejaknya ayahnya gitu ya, okay. melanjutkan okay. Islamnya melanjutkan okay. aktivitasnya dakwah gitu okay. Ikut di pengurus TPA beliau anaknya, kok anaknya. Oh, anaknya ikut, iya. kalau Pak Saryanto ikut ngurusin juga ya, nggak? Saryanto ikut relawannya. Oh, Pak iya. Saryanto juga ikut relawan ya, relawan dakwah. Iya. Mu'alaf di sini, masya Allah. Ya teman-teman sudah saksikan ya, inilah dusun Urip yang sudah memutuskan untuk kembali ke fitranya, alhamdulillah luar biasa sekali dan semoga makin banyak orang yang menemukan kebenaran Islam, ya makin banyak orang-orang yang kembali ke fitranya dan semoga Indonesia ya ini tetap akan menjadi negara dengan jumlah mayoritas muslim terbesar di dunia dan menjadi poros kekuatan Islam bagi dunia ya kita harapkan seperti itu dan semoga cahaya Islam ini akan terus bersinar di setiap desa-desa, dusun-dusun, setiap daerah-daerah yang belum menerima Islam, belum mengenal Islam. Semoga cahaya Islam makin tersebar dengan luas ke tempat-tempat yang belum mengenalnya. Itu aja dari saya. Semoga apa yang kita tampilkan ini bisa mengedukasi dan memberikan informasi bagi teman-teman semua dan menguatkan tentunya ya. Yang paling penting harus menguatkan supaya kita nggak lelah juga untuk mensiarkan. Jangan mau kalah gitu. Kita nggak perlu harus buat sesuatu yang wah. Ya mulai saja dengan mensiarkan kepada teman-teman kita yang belum mengenal Islam. Ya, kalau ada misionaris lebih bagus kita diskusikan kepada dia. Mana tahu misionarisnya juga bisa bertobat. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak di akhir kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.